Halo guys, yuk kita lihat yuk Kota Tua. Waktu itu Pak Tarno ada di Kota Tua, bermain di Kota Tua. Kata petugas dari Kota Tua, ya, tidak boleh ada kotak-kotak apresiasi, kotak-kotak minta duit, ya. Tapi kita lihat di sini, ya, di penyanyi-penyanyi yang ada di sini, Kota Tua, ada kotak apresiasinya, ya. Oke, kita lihat dia menaruh kotak apresiasi di depannya, ya. Seharusnya tidak diizinkan, katanya tidak boleh ada uang, ya. Datang ke kota mau menemani kami semua di situ, masih ya kak? Oke guys. Nah itu sudah terbukti ada yang memasukkan uang, ya. Oke guys, kita jalan lagi guys, tempat lain guys. Nah, seperti patung, ya, patung kita lihat, ya. Nah, patung-patung ini menjajakan ada uangnya, ya. Dapat tuh dia duitnya banyak, banyak banget duit-duitnya tuh, ya. Oke, kita cari lagi, ya. Di sini di mana ada uang-uangnya, ya. Nah, lihat, perhatikan. Oke, itu ya, ada semuanya tuh, ya. Ada kotak apresiasinya, ya. Oke. Oke guys. Nah, ini juga sama nih. Banyak sekali kotak apresiasi dan duitnya, ya. Sedangkan Pak Tarno kemarin tidak diizinkan adanya kotak apresiasi seperti ini di Kota Tua, tapi komunitas patung maupun penyanyi-penyanyi band yang ada di Kota Tua ini menggunakan kotak apresiasi sehingga mendapatkan hasil keuangannya, ya. Oke. Nah, iya. Oke. Sama seperti ini nih, ya. Tuh, dia menjual jasa tuh, ya. Oke guys, tuh, ya, keuangannya banyak banget guys, ada apresiasinya, ya, ada kotaknya, ya, tuh, ya. Oke, nah ibu ini memasukkan uang. Nah, oke guys, banyak sekali guys, ya, banyak sekali. Bagaimana ini, petugas-petugas yang ada di sini sepertinya nutup mata atau dapat bagian juga, ya, dari pengguna jasa ini, ya, mendapatkan bagiannya lah, ya, mungkin karena setelah Pak Tarno masuk aja tidak boleh ada kotak apresiasi maupun uang seperti ini, tidak diperbolehkan, tidak diizinkan, ya. Jadi bagaimana ini untuk kepala dinas Kota Tua, ya, yang adanya uang seperti ini. Mungkin ini
adik kecil mau memasukkan uang ya, adik kecil nih, kita perhatikan, kita lihat. Kita lihat dulu ya adik kecilnya ya. Oh, ibunya bundanya ya. Nah, iya masukkan uang ya. Ya. Semuanya ya. Ada juga ya kotak apresiasinya nih. Semuanya ada kotak apresiasi ya. Iya, masih juga ya, membagi ya, semuanya ada. Kita lihat nih. Nah ini sepi dia nih pengunjungnya, tidak ada. Tapi di sini ada kotak apresiasinya juga ya. Semuanya ada kotak apresiasi ya. Oke guys. Semuanya ada, semuanya kotak-kotak untuk pungli-pungli ya. Nah, pungli pungut biaya liar lah. Pasarnya yang mau foto dia harus bayar. Ya memang si kelasnya atau bagaimana saya tidak tahu ya. Sama juga di patung ini. Kita lakukan promo gratis es krim kakak. Ada es krim vanilla dan es krim rasa yogurt. Banyak sekali. Oke, iya, masukkan kotak lagi apresiasi ya. Nah, semuanya ada ya. Itu kotaknya ya, ada semuanya. Dianya lagi istirahat. Sama. Oh. Juga duitnya ya, semuanya menggunakan kotak keuangan, kotak apresiasi ya. Oke. Semuanya kotak apresiasi keuangannya. Iya, ya. Sama, semuanya. Semuanya ini menggunakan kotak-kotak uang ya.
Lagi di sono pacarnya ya, semuanya menggunakan kotak apresiasi ya, untuk kotak keuangan semuanya ya.